Ada stok berapa ekor ini? Tinggal 5 ekor ya. Stoknya tinggal 5 ekor dari strip gunting hitam. Untuk Mas Bosnya dari mana, Mas? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Wah, terima kasih banyak Mas ya udah mampir nih. Assalamualaikum sobatku, selamat siang. Untuk siang ini OMG Channel masih berada di Pasar Burung Pramuka, tepatnya di parkiran mobil belakang atau samping gedung Pramuka. Nah, untuk posisinya ada pohon palem di sini ya. Ada pohon palem satu-satunya di parkiran mobil. Dan sebelah sana juga ada untuk satunya lagi, dan sebelahnya dari pohon palem ada gang. Untuk sebelah sini juga bisa nih untuk masukannya. Tertuju kegiatannya Mas Baltaki untuk saat ini ya. Di sini untuk posisi burung-burung kecil. Nah, kita lihat untuk burung-burung kecil yang tersedia di Mas Baltaki masih burung-burung apa aja ya. Dan untuk dukungannya OMG Channel mohon subscribe. Bunyikan lonceng dan terima kasih. Kita sapa untuk Mas Bosnya dulu nih. Terima kasih banyak untuk sobat teman-teman yang sudah setia menonton OMG Channel. Mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan untuk urusannya dan diberkahkan untuk rezekinya. Ini untuk Mas Bosnya. Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam. Mas Tony, tanggal 7 ini ya. Yang lagi ready apa di kios Mas Baltaki ini? Untuk sekarang anak-anak. Wah, banyak lolohan Mas ya. Lolohan. Mantap nih. Nanti kita lihat untuk lolohan ini Mas ya. Untuk harga-harganya dan untuk posisinya bisa dikirim-kirim Mas ya. Bisa, untuk luar Jawa bisa, luar Jawa juga bisa. Nanti tinggal di kontak WA yang ada di atas video ini. Nah, untuk kecamannya yang mau tukar tambah juga bisa Mas. Bisa juga Mas ya. Tinggal di kontak WA dulu, nanti cocok langsung dibawa ke kios. Lihat burungnya Mas ya. Lihat kondisi burung baru bisa bicara. Iya. Mantap. Terima kasih banyak Mas ya. Oke. Kita coba pantau nih untuk burung-burung yang di kios Mas Baltaki ini. Untuk burung yang masih tersedia ya. Ini untuk kondisinya yang pertama kita pantau dari anakan strip gunting. Untuk strip gunting hitam. Stoknya lagi dilolohin ini Mas ya. Mantap. Strip gunting hitam posisi lagi dilolohin. Harganya dikasih berapa ini Mas? Dua setengah ya. Ada stok berapa ekor ini? Tinggal 5 ekor ya. Stoknya tinggal 5 ekor dari strip gunting hitam. Nah, bisa dinego apa enggak ini Mas? Masih bisa nego. Untuk negonya langsung kontak WA aja yang ada di atas video untuk yang mau kirim-kirim. Nah, untuk yang mau merapat juga bisa ya ikuti untuk video ya. Ini untuk stok dari sir gunting anak kami, kojinya yang hitam. Gunting. Ada solotan Mas ya? Ya. Wah, mantap. Sir gunting hitam. Hitam. Yang mulus apa yang bodol? Ya, ekor muda. Wah, ekornya lagi dorong nih. Harganya berapa nih Mas? Harganya 100. 100.000. Mantap ya, langsung dibungkus untuk burung sir gunting hitam ini. Ini untuk Mas Bosnya yang beli. Mas Bos dari mana Mas? Dari Tebet. Terima kasih banyak Mas ya. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Mas Bosnya sama Ujang. Nah, ini juga tersedia untuk anakan dari burung ciung. Ciung wanara apa ciung batu Mas? Yang ciung wanara. Stoknya ada banyak kayaknya ya. Cuman banyak nih. Ini juga lagi dipegang nih, ada juga ya. Stoknya full. Ada kisaran berapa ekor ini Mas? Bisa masih 15 ekor. Wah, banyak banget ya. Nyampe 15 ekor. Harganya dikasih berapa ini Mas? Dua setengahan ya untuk anakan. Nah, soalnya karena harganya lumayan, bisa dilatih ntar ya Mas ya. Kalau sumpama udah besar kan jadi jinak gitu. Nah, silakan dipantau nih untuk anakan. Masih bisa dinego ya, masih bisa dinego. Tinggal merapat aja ya ke kios. Nah, mantap ya untuk posisinya. Ini untuk yang lagi mencari burung malkoha atau burung kadalan, ini juga tersedia. Untuk ekornya panjang nih ya, ini ekor panjang. Harganya dikasih 250.000 dari burung ini. Nah, silakan dipantau nih untuk yang lagi cari burung malkoha. Kasih jangkrik ya untuk makanan. Kalau burung begini makan pur apa enggak Mas? Pur doyan ya. Senangnya serangga. Tapi masih semi puran berarti ini ya. Semi puran. Ada berapa ekor ini tetapnya? Ada tiga. Ada tiga ekor ya. Nah, untuk yang lagi cari burung ini silahkan dipantau nih. Untuk ekornya panjang. Mantap. Ini juga tersedia dari burung
apa nih mas, guntur Jawa mas? Guntur Jawa. Guntur Jawa, bisa disebut juga dengan trogon mas ya? Trogon. Jadi disebut juga dengan trogon. Cocok satu ekor ini mas? Satu ekor. Harganya dikasih berapa nih mas? 200 ribu nih. Nah, untuk yang lagi cari burung seperti ini, silakan merapat. Biasanya untuk burung seperti ini dibuat aviari mantap mas ya? Buat aviari, ekornya juga panjang. Kanannya jangkrik ya, sama serangga juga bisa. Untuk fur bagaimana mas? Untuk fur semi ya, semi furan. Nah untuk bagian yang burung kadalan atau burung malkoha ini tersedia reginya banyak ya untuk yang masih muda. Nih untuk yang masih muda atau anakan, harganya dikasih 200 ya, harganya 200 ribu. Tetapnya masih ada kisaran 4 ekor nih yang terpantau ya, dan semi puran. Silakan dipantau nih untuk yang lagi cari burung kadalan atau malkoha. Ada selotan mas ya? Ya, ini untuk mantenan besar mas, mantenan besar ya, yang warna merah nih, harganya dikasih berapa ini mas? 125. Wah, mantap. Ini untuk persediaan masih banyak mas ya? Masih banyak nih untuk stoknya. Silakan dipantau untuk lagi cari burung mantenan merah. Nah ini untuk mas bosnya yang beli ya, untuk burung mantenan, mantenan besar. Dari mana? Ini untuk mas bosnya dari mana mas? Dari Bekasi. Wah, terima kasih banyak mas ya udah mampir nih di Bekasi Mas Baltaki. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ini juga tersedia dari burung mandar, mandar biru untuk posisi namanya ya. Harganya satu pasang dikasih 350 ribu. Biasa untuk burung seperti ini buat aviari ya, untuk mandar, mandar biru. Dan tersedia dari burung ini masih banyak nih, masih ada pilihan. Ini nyampe ke sebelah sini masih banyak ya untuk pasangannya. Nah silakan dipantau nih untuk lagi cari burung seperti ini. Biasa buat aviari ya, dari burung-burung seperti ini mantap nih. Ada stok banyak nih dari burung teot di kiosnya Mas Baltaki. Posisinya untuk yang mulus ya, harganya dikasih 125.000 dari burung teotnya. Dan untuk burung ini udah makan pur dari burung teot. Silakan dipantau nih untuk yang lagi cari burung teot atau murai irian ya untuk namanya ini. Mantap ya, mulus-mulus. Silakan dipantau nih untuk murai iriannya. Untuk bagian atas full dari murai irian. Nah ada juga dari seriwang nih ya, untuk seriwang harga 150.000 untuk yang lagi cari burung seriwang atau kali pocong yang warna coklat. Ini juga tersedia ya, tinggal dipantau. Burungnya lagi dokor ini, burung semi puran. Dan untuk persediaan ada pilihan nih. Bilang lagi tepoin. Untuk stok ada juga dari burung lumba-lumbanya ini, harganya dikasih 50.000. Posisi yang jantan ya, jantan ada, betina ada, silakan dipantau untuk merapat ke kios. Burung semi puran dan mulus nih, dari burung jingjing batu. Ada rawo-rawo besar atau poksai rawo, ini juga tersedia ya. Ini harganya dikasih 250.000 karena udah makan pur. Burung mulus. Nah, silakan dipantau nih untuk lagi cari burung rawo-rawo besarnya. Ini juga tersedia. Ada stok banyak dari burung sikatan londo lokal. Posisinya banyakkan yang gondol atau dorong ekor ya, di sini belum ada yang mulus. Harganya dikasih 150.000. Burung posisi semi puran dan tersedia masih banyak banget untuk pilihannya. Dan ini untuk dilihat dari dekat ya. Untuk burung seperti ini agresif, jadi burung bisa diam. Menurut stok-stoknya, untuk bagian sekat, bagian atas juga terlihat masih banyak banget dari burung yang sekitar londo lokal. Untuk yang lagi cari burung ini silakan merapat, tersedia ready banyak. Nah untuk stok ada juga dari burung kepodang abu atau kepodang sungguh ya, harga 150.000, burung semi puran dan mulus. Nah untuk yang lagi cari burung kepodang ini tersedia masih ada. Nah silakan dipantau ya untuk burungnya.
dari pekurang sungai atau pekurang abu. Nah, ada stok banyak dari burung ciung wanara, posisinya yang udah makan fur, harganya dikasih 200.000 dari burung ciung wanara. Ini untuk stok banyak ya, dari burung ini ada pilihan burung mulus-mulus. Untuk cari jantan atau betina silahkan merapat ke kios ya, dari burung ciung wanara ini. Nah, tersedia juga untuk yang ciung batu, ini juga tersedia ya, harga Rp150.000. posisi dari burung ciung batu ini juga udah makan fur. Nah, silahkan dipantau ya untuk burung dari ciung batunya, ini juga banyak untuk pilihan dari burung ciung batu, tinggal merapat aja ke kios. Ini ada stoknya bagian jongkangan, posisi yang jantan, harganya dikasih Rp75.000, posisi burungnya semi puran dan mulus. Nah, untuk yang lagi cari burung jongkangan ini, silahkan merapat, ini tersedia dari burung jongkangan ya. Ini buat sampel aja ya, untuk stok banyak banget dari burung ini, tinggal dipantau aja merapat ke kios. Ada lumayan tersedia dari burung opior paruh tebal nih, untuk posisinya mulus dari burung ini. Harga dikasih Rp100.000 dari burung opior paruh tebal. Nah, untuk nego-nego dari burung-burung yang tersedia silakan merapat ke kios. Ini untuk stok masih ada pilihan dari burung opior paruh tebal. Burungnya sangat kurang. Ada burung nih dari perintik kelawu, seperti ini untuk burungnya ya. Harganya dikasih berapa mas? Rp150.000 untuk perintik kelabunya. Nah, untuk yang lagi cari burung seperti ini silakan merapat nih. Dan untuk burung seperti ini langka ya, jarang ada. Ini untuk yang terpantau seperti ini. Nah, untuk yang Sri Gunting, posisi yang dari Sumatera dan keadaan bondol mas ya, yang mulut ada nih mas? Mulutnya habis. Oh, lagi habis untuk yang mulut. Dan ya, untuk kalau bondol harganya dikasih Rp150.000, lagi adanya yang bondol. Untuk yang mulut lagi nggak ada. Nah, untuk nego-negonya silahkan merapat ke kios. Burung semi puran untuk Sri Gunting yang dari Sumatera. Ini juga tersedia nih, ada burung takur mas ya. Takur warna-warni berapa nih? Rp100.000. Untuk kena dicari burung takur warna-warni, tinggal dipantau ya untuk burungnya. Ini juga tersedia. Burungnya mulus, biasa sih buat aviari mantap nih, dari burung takur warna-warni seperti ini. Nah, kalau sebelahnya nih mas, ada kita jenggot mas. Jenggot. Jenggot mana ini? Sumatera. Yang Sumatera. Harganya dikasih berapa nih? Rp250.000. Posisi burungnya mulus nih, dari kita jenggot yang dari Sumatera. Ini stoknya ada juga dari burung perkutut ya, untuk perkutut albino lurik ya, yang mata merah, harga Rp350.000. dan untuk yang cemani harganya dikasih Rp300.000 mas ya. Yang cemani Rp300.000, posisi burungnya udah dewasa. Nah, untuk lagi cari burung perkutut silahkan merapat ya, ini untuk posisi dingin jadi merekut seperti ini. Ini untuk yang krem juga tersedia ya, dari burung perkututnya, harga dikasih Rp250.000, lagi pada merungkut nih, dingin. Nah, ini dia ya, tinggal dipantau ini untuk yang lagi cari burung perkutut, tersedia readynya masih banyak jenis di sini. Dua. Nah, ada juga ya dari burung perkutut Bangkok, posisi yang udah dewasa nih untuk burung perkutut Bangkoknya, harganya dikasih Rp200.000. Tersedia juga masih banyak pilihan dari burung perkutut Bangkok, silahkan dipantau ya untuk yang lagi cari burung perkutut Bangkoknya. Ini ada banyak dari burung strawberry fin, masih full ya untuk strawberry fin, harga satu pasangnya Rp100.000 nih.
tinggal dipantau nih untuk yang lagi cari burung strawberry fin. Stok masih full dari burung ini. Biasa buat aviari mantep ya. Ada stok juga nih dari burung gelatik belong. Posisi gelatik belong satu pasang 120.000. Dan untuk terpantau ini ya dari burung gelatik belongnya. Masih lumayan ada pilihan dari burung gelatik belong. Nah, silakan dipantau nih untuk lagi cari burung gelatik belong. Posisi udah dewasa. Nah, ini untuk stok banyak nih dari burung zebra fin ya. Untuk zebra fin satu pasang harga Rp100.000. Nah, tinggal dipantau ya untuk burungnya dari zebra fin. Untuk burung-burung aviari jenis fin ini lumayan banyak untuk dikasih. Ini ada stok dari burung setaranting posisi yang bagian betina. Harganya dikasih Rp125.000 dari burung setaranting yang betina. Nah, untuk yang lagi cari burung ini tersedia ya, posisi burungnya terawat, mulus dan sehat ya. Juga dipantau untuk burungnya nih. Ini untuk stok banyak dari burung mantenan yang betina, posisinya yang besar. Harganya dikasih Rp100.000. Ada yang lagi bondolan juga ada ya. Nah, untuk nego-negonya silahkan merapat untuk yang bondolan. Tersedia masih banyak. Burungnya udah makan pur ini. Dari burung mantenan yang betina. Nah, untuk yang bagian jantan nih dari burung mantenanya, posisi yang besar. Untuk yang mulus lagi habis, adanya seperti ini ya. Harga Rp125.000. Dari burung mantenan. Posisi burungnya semi puran ini. Nah, tinggal dipantau ya untuk yang lagi cari burung ini. Ada stok juga nih dari burung jenggot mini. Harganya dikasih Rp50.000. Burung masih ada pilihan nih untuk burung dari jenggot mini ini. Dan semi puran ya, untuk burungnya ada yang bondol dan ada yang mulusan. Nah, silahkan dipantau untuk burung yang tersedia dari jenggot mini. Ada stok dari burung gelatik batu, posisi tidak banyak ya, ini yang terpantau nih untuk burung dari gelatik batunya. Harganya untuk yang bondol Rp40.000 dari burung gelatik batu seperti ini. Burung tidak banyak, ini yang terpantau, burung semi puran. Dan di sini ada jantan dan betinanya. Silahkan dipantau ya untuk yang lagi cari burung ini. Ini untuk stok banyak nih dari burung siap ranting. Posisi lagi pada muda-muda apa gimana nih mas? Masih muda ya untuk siap rantingnya. Harganya dikasih Rp50.000. Masih banyak nih untuk stoknya ya. Burungnya udah makan pur apa belum nih mas? Udah pada makan pur ya. Karena untuk burungnya udah lumayan lama, jadi udah makan pur. Ada jantan dan ada betina di sini. Silakan untuk yang lagi cari burung kecap ranting, tersedia reginya banyak. Nah, tersedia juga untuk burung dari murai air, posisi masih ada banyak pilihan ya. Harganya dikasih Rp100.000 dari burung murai air ini. Ini untuk stok-stok dari burung murai air nih. Masih ke sebelah sini masih ada pilihan. Silakan dipantau ya untuk burung dari murai air. Untuk burung udah makan pur karena untuk burung ini udah lama. Ini ada stok nih dari burung kutilang. Posisinya untuk yang mulus, harganya dikasih Rp20.000 dari burung kutilangnya nih. Burungnya terlihat masih ada pilihan ya dari burung kutilang. Untuk yang lagi cari burung kutilang, silakan merapat nih. Ini juga tersedia ya. Ini mulus. Lagi makan nih. Makan apa nih, pepaya ya. Ini untuk yang lagi cari burung tengkek udang, ini juga tersedia. Stok masih ada pilihan nih dari burung tengkek udang. Harganya dikasih Rp100.000 dari burung ini, posisi burung mulus. Dari burung tengkek udang. Nah, silakan dipantau nih untuk kalian lagi cari burung tengkek udangnya nih.
Ini juga tersedia untuk yang sebelah sini ya, lagi tidur. Ini ada stok nih dari burung pelanduk topi hitam atau burung kancilan. Harganya dikasih 35.000, posisi mulus untuk burungnya, semi puran ya dari burung ini. Dan masih ada pilihan dari burung yang seperti ini, dari burung kancilan. Nah, kita akan dipantau nih untuk yang lagi dari burung seperti ini. Ini ya untuk posisinya. Burungnya anteng. Ada stok nih dari burung Anisiberia, posisi burung mulus dan udah makan fur ya kelihatannya dari burung Anisiberia ini. Harganya dikasih 60.000. Nah, silakan dipantau nih untuk yang lagi cari burung seperti ini. Ini masih ada pilihan ya dari burung seperti ini, masih ada. Burung terlihat mulus. Nah, untuk yang lagi mencari burung tepus lurik bagian yang kecil, ini tersedia radinya banyak ya. Untuk yang bagian kecil ada jantan dan ada yang betina. Ini burungnya udah makan fur apa belum, Mas? Semi ya, masih semi fur untuk burungnya. Harganya dikasih 150.000. Nih, untuk tetap-tetapnya masih banyak pilihan. Silahkan dipantau nih untuk yang lagi cari burung tepus lurik untuk bagian yang kecil. Kalau yang besar ada nih, Mas. Ini untuk bagian yang besar lagi kosong dari tepus lurisnya. Ada burung dari puyuh gonggong. Ini juga tersedia ya untuk burung dari puyuh gonggong. Harganya dikasih Rp300.000 dari burung ini. Nah, untuk yang lagi dari burung puyuh gonggong ini juga tersedia. Silahkan dipantau ya untuk burungnya nih. Ini ada burung nih dari Sri Gunting, posisinya lagi berbunyi. Nah ya, udah rajin bunyi. Harganya dikasih 125.000 dari burung Sri Gunting, Sri Gunting hitam ya posisinya. Nah, silakan dipantau nih untuk lagi cari burung Sri Gunting seperti ini. Ini masih tersedia ya, burungnya semi puran. Ini untuk burungnya bunyi-bunyi terus ya dari burung Sri Gunting ini. Iya, ada kepodang nih ya. Kepodang posisinya kepodang Jawa atau kepodang Sumatera. Harganya dikasih 250.000. Ini udah makan fur apa belum, Mas? Udah ya, udah bisa dikasih fur, cuman kalau kepodang harus ada buahnya nih untuk nutrisi. Burungnya lagi dorong ekor. Nah, untuk yang lagi mencari burung cucak kencur nih, terasa dia ready banyak nih untuk burung dari cucak kencur. Harganya dikasih 20.000 ya dari burung ini. Pilihan masih banyak. Silahkan dipantau nih untuk yang lagi cari burung cucak kencur. Tetap masih full ya, masih banyak pilihan. Ada burung lakbet, posisi yang biasa ya untuk burung lakbet yang dari lokal. Harganya dari 50.000 sampai 75.000. Nah, untuk yang lagi cari burung lakbet, silahkan merapat, ini juga tersedia untuk jantan dan betina ada di sini ya. Tinggal dipantau untuk burung lakbetnya. Untuk stok dari burung pleci belum terlalu banyak ya, untuk stok dari burung pleci. Untuk pleci busoni lagi kosong. Ini untuk persediaan tinggal segini. Nih, yang bagian atas juga ada nih, tapi nggak terlalu banyak ya. Harganya dikasih Rp30.000 untuk pleci busoni. Lagi pada tidur. Untuk lagi cari burung pleci busoni masih ada pilihan, tapi nggak banyak. Ini yang terpantau ya. Nah, untuk bagian dari burung kutilang sutra ini juga tersedia posisinya. Tinggal segini untuk yang terpantau dari kutilang sutra. Harga dikasih Rp40.000 dari burung kutilang sutranya. Nah, untuk yang lagi cari burung seperti ini, silahkan dipantau ya. Ini untuk persediaan. Ini ada stoknya dari burung terucuk, juga tersedia untuk burung terucuk yang dari Madura ini. Harga dikasih Rp25.000 dari Madura. Nah, silahkan dipantau nih untuk yang lagi cari burung terucuk seperti ini, untuk terucuk Madura.
masih ada pilihan ya, ada yang bulus dan ada yang bodolen. Nah, untuk posisi dari jalak kebo ini juga tersedia untuk jalak kebonya. Untuk ke jalak kebo harganya dikasih 60.000. Stok enggak terlalu banyak ya, ini yang terpantau nih dari burung jalak kebonya. Posisi matanya juga mata kuning. Nah, itu kan lagi tadi burung ini tersedia enggak banyak, kita akan dipantau untuk burungnya nih. Nah, untuk persediaan nih dari burung putar coklat, posisinya masih banyak ya dari burung putar coklat ini. Nah, ada yang jantan dan ada yang betina pastinya. Harganya dikasih 50.000 dari burung putar coklat. Nah, silakan untuk yang lagi dari burung putar coklat ini juga tersedia masih banyak pilihan. Nah, ini sampai ke sebelah sini ya dari burung putar coklatnya. Tinggal dipantau untuk yang lagi dari burung putar coklat. Ini untuk Mas Tony ini ya. Terima kasih banyak Mas Tony ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu nih untuk Mas Tony. Dan untuk Yas Mas Baldaki, mudah-mudahan makin laris manis. Nah, ini untuk yang Mas bos satu lagi nih, masuk tidur nih. Enak ya ngantuk. Soalnya posisi dingin. Terima kasih banyak sahabat untuk yang sudah menyimak atau menonton. Jangan lupa untuk kita sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.